Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Rosli dalam Buletin Awani Khas menjelang setahun Malaysia Baru. Dan pada hari ini kita nak membincangkan mengenai topik dan mungkin terlebih dahulu saya ingin mungkin ini satu berita yang mengejutkan ramai apabila kita tahu ataupun satu berita yang telah dikeluarkan iaitu 1 juta spesies terancam dengan kepupusan dan spesies ini melibatkan haiwan dan juga tumbuhan. Dan ini merupakan laporan ini telah dikeluarkan oleh Badan Penasihat mengenai Perkhidmatan Kepelbagaian Biologi dan juga Ekosistem IPBES dan ia telah dipersetujui pada sesi ke-7 mesyuarat IPBES yang berlangsung dari 29 April sehingga 4 Mei di Paris, Perancis. Dan itu satu berita yang mengejutkan kita mengenai alam sekitar kita. 1 juta spesies yang melibatkan haiwan dan juga tumbuhan terancam dengan kepupusan. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai bagaimana sebenarnya dasar di negara kita dapat digubal ataupun dapat direncanakan untuk kita memastikan Malaysia tidak menyumbang ataupun peratusan yang banyak kepada kepupusan ini. Dan bersama kami di studio pada ketika ini adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid, Fellow Kanan Akademi Sains Malaysia. Terima kasih Tan Sri. Dan juga Profesor Dr. Ahmad Ismail, Fellow Akademi Sains Malaysia juga. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kerana sudi bersama kita untuk kita membincangkan mengenai dasar sains negara dalam Malaysia baru ini. Tapi sebelum itu kita nak cakap dulu mengenai bagaimana sebenarnya Malaysia mengiktiraf alam sekitar itu sendiri dan di mana sebelum ini juga kita dapat saksikan Tuan Dr. Mahathir Mohamad juga pernah berkata Malaysia tidak akan berjaya sebagai sebuah negara maju sekiranya gagal mengimbangi pembangunan fizikal dan pemeliharaan alam semula jadi dan mengekalkan persekitaran yang sedia ada. Dan bercakap mengenai Malaysia sendiri, kita sudah tahu Malaysia terdiri daripada hutan hutan tropika dan di mana 70% daripada peratusan hutan berkenaan adalah dikategorikan sebagai hutan tropika dan sebagainya. Kita dapat saksikan ia merupakan habitat pelbagai jenis tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Itu kita ingin bincangkan pada hari ini, dasar negara, dasar sains negara yang merujuk kepada kepelbagaian biologi. Dan mungkin kita terus kepada diskusi kita pada hari ini. Mungkin Tan Sri melihat kepada laporan yang telah dikeluarkan, 1 juta spesies diambang kepupusan. Bagaimana Tan Sri melihat konteks berkenaan? Itu satu berita yang mengejutkan yang keluar daripada Paris semalam oleh badan IPBES ini atau dalam Inggerisnya digelar Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Ini adalah satu panel pakar yang menasihat ketua-ketua negara dan juga pembuat polisi bagaimana kita boleh mengurangkan kepupusan ataupun kehilangan kepelbagaian biologi. Saudara menyebut tentang Malaysia baru. Saya ingin menyentuh sebenarnya Malaysia baru ini dalam konteks kepelbagaian biologi. Seorang daripada ikon dan juga jago negara dan antarabangsa adalah Yang Amat Berhormat Tun Mahathir sendiri. Kerana isu kepelbagaian biologi ini telah ditangani oleh pihak United Nations sejak kemuncak bumi pada 1992, Earth Summit. Pada masa itu, Yang Amat Berhormat Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri dan beliau adalah seorang daripada ketua negara yang telah menandatangani. Ini kita juga bercakap tentang treaty. UN Convention on Biological Diversity. Kita merupakan sebuah negara yang terawal meratifikasikan apa yang dipanggil ini, CBD. Jadi IPBES ini adalah satu daripada side product convention ataupun treaty biodiversity ini. Untuk mendekkan cerita, berita semalam mengatakan hampir 1 juta spesies akan pupus dalam beberapa dekad yang yang akan kita hadapi sekarang. Ini amat merunsingkan. Pupus maknanya hilang daripada muka bumi ini. Ini juga melambangkan hakisan daripada alam sekitar kita. Kerana alam sekitar kita ini merupakan asas kepada kemandirian ataupun survival manusia. Kenapa?
Kerana alam sekitar itu, hutan dan sebagainya, memberikan manusia makanan, memberikan manusia air yang bersih, memberikan manusia udara yang tak tercemar, ya, dan berbagai lagi. Sekarang ini telah terancam, ya. Jadi itulah konteksnya. Dan untuk Malaysia pun kita tidak boleh pandang ringan perkara ini, kerana beberapa minggu dahulu di state legislature di Sabah, ya, menteri berkenaan telah mengatakan bahawa badak sumbu itu telah pupus dalam keadaan liarnya. Maknanya dalam zoo kita boleh tengok, tapi di luar sana sudah tak ada. Ini amat menjadikan. Dan juga kita boleh cerita juga tentang pempupusan harimau yang menjadi terletak di jata negara itu. Kalau kita tak jaga itu pun akan pupus juga. Ya. Baik, mungkin soalan ini kepada Prof. Dr. Ahmad Ismail. Kita nak tanya dari segi bagaimana sebenarnya Malaysia terkesan daripada statistik yang dikeluarkan 1 juta ini. Adakah Malaysia turut menyumbang kepada kepupusan ini ataupun bagaimana? Seperti yang disebut Tan Sri tadi, kita akan terasa kerana walaupun kita ada undang-undang dan penyataan-penyataan penting dibuat oleh pemimpin tertinggi negara, serta kita menandatangani berbagai-bagai perjanjian peringkat antarabangsa, tetapi di peringkat negara ni, misalnya konflik di antara jabatan pelaksanaan, peringkat pelaksanaan, itu yang kita akan nampak akan terus terkesan. Banyak contoh kita boleh berikan. Misalnya yang dua perkara penting ialah penebangan hutan, pengurangan habitat untuk hidupan liar hidup contohnya. Dan yang kedua ialah pemburuan haram dan perdagangan hidupan liar. Ini yang akan mengarahkan negara kita kepada menghadapi keputusan. Bila kita bercakap tentang harimau, itu dua perkara besar. Kawasan lega harimau makin mengecil, jadi akan timbul konflik dengan manusia, gangguan dan sebagainya, dan akhirnya haiwan itu akan mendapat kesan. Yang penting ialah pemburuan haram yang mana terus berlaku. Dan kalau kita lihat, pemburuan haram itu bukan daripada Malaysia, malah di negara-negara lain yang datang memburu di tempat kita dan membawa, menyeludup haiwan kita keluar. Satu lagi saya bagi contoh yang menarik ialah burung upih. Burung upih yang ada di Kuala Gula dahulu, sekarang sudah tidak ada yang sebenarnya di liar. Yang ada sekarang hanya yang dilepaskan. Hasil daripada yang kita biarkan di zoo negara, kita lepaskan di situ. Dahulu kita lihat di Kambodia, di Kuala Gula, dan sekarang mungkin kita boleh lihat lagi di Indonesia. Jadi inilah kesan-kesan kalau kita tidak melihat dengan secara terperinci tentang populasi haiwan-haiwan yang sensitif. Right? Balik kepada Malaysia Baru ini, saya melihatlah beberapa penyataan-penyataan sedang berlaku ke arah pemeliharaan hidupan liar misalnya, pemeliharaan habitat, pembatalan lesen-lesen pembalakan. Right? Tetapi sejauh mana pelaksanaan itu berlaku, saya berpandangan semua jabatan-jabatan yang berkaitan perlu bersama dalam membuat keputusan supaya kita dapat menjaga habitat tentu. Misalnya katakanlah isu pembalakan. Pembalakan ialah di bawah Jabatan Perhutanan. Kemudian isu pemburuan haram mungkin Jabatan Perhelitan. Dua jabatan ini mesti bekerjasama. Contohnya, begitu juga aktiviti-aktiviti lain seperti pelumbungan pasir. Bagaimana Jabatan Sayaran dan Pengairan dapat bekerjasama dengan Jabatan Hidupan Liar dan Jabatan Hutan. Begitu juga dengan kawasan-kawasan penerokaan atau pembersihan hutan. Kalau katakanlah di dekat Taman Negara, apakah syarat-syarat yang kita patut ikuti untuk menjaga Taman Negara? Jadi penyataan-penyataan yang dibuat di peringkat antarabangsa itu sebenarnya ada hubungan dengan negara kita, dan kita juga memberi laporan kepada mereka melalui persidangan-persidangan atau mesyuarat-mesyuarat peringkat antarabangsa.
Baik, kalau kita lihat kepada masalah kepupusan ini, antara faktor-faktornya adalah melibatkan dari segi pembalakan ataupun pembuangan sampah dan juga pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal dan juga penggunaan seperti pembuangan sampah sarap ni, iaitu melibatkan kepada plastik yang tidak boleh dibiodegradasi dan sebagainya, dan juga pemburuan haram dan sebagainya. Jadi kita mempunyai satu polisi yang sangat bagus, yang sangat cantik untuk kita laksanakan. Tetapi bagaimana pula dengan penguatkuasaan? Adakah kita tidak mengetatkan penguatkuasaan kita sehingga boleh berlaku perkara-perkara sebegini ataupun bagaimana? Ini juga satu isu yang menarik, dan kita juga harus ambil iktibar bahawa di negara Malaysia ini sejak sekian lamanya telah mempunyai polisi yang baik-baik sekali. Dan juga undang-undang yang bagus, ya. Cuma dari segi masalah yang besarnya adalah tiga, iaitu kekurangan implementasi dan juga implementasi, ya. Misalnya kita kata tadi tentang isu pempupusan harimau. Ia perlu sokongan yang jitu dari pihak kerajaan. Misalnya menyediakan warden yang mencukupi untuk mengawal hutan. Mungkin itu tidak dapat dilaksanakan. Kita faham ini mungkin ada kekangan kewangan. Keduanya tadi Prof. Muhammad ada menyebutkan tentang poachers, ini pemburu haram ni, yang saya difahamkan ramai datang dari negara jiran kita. Kita ada warden, tetapi kalau orang itu datang ke sini dengan M16 dan kita punya pengawal dengan senjata yang kurang canggih, memang tak boleh lawan punya, kan? Dan ini saya difahamkan telah berlaku sekian lama. Ini orang yang bukan saja mencuri hidupan liar seperti gajah ataupun badak sumbu untuk digunakan sebagai ubat dan sebagainya, tapi juga pokok seperti garu yang kita ni banyak di sini tetapi dicuri orang. Jadi masalah implementasi lah. Saya berharap sangatlah supaya pihak yang berkewajipan, yang berkenaan, meneliti di samping bukan saja polisi dan undang-undang tetapi aspek implementasi itu diperkukuhkan di peringkat negara, di peringkat negeri dan juga di peringkat agensi-agensi tertentu. Saya pernah melawat taman harimau di India. Pegawai-pegawai itu memberitahu saya bahawa mereka pernah datang ke Malaysia untuk mengkaji apa yang langkah-langkah yang dibuat oleh Malaysia. Dari segi polisi, kata dia, polisi Malaysia itu amat baik sekali. Tapi dari segi implementasinya. Jadi kita lihat di India, wardennya ramai, jadi populasi harimau-nya bertambah. Kita sini warden kurang, harimau semakin pupus. Ya? So itulah dia cerita. Baik Prof, kita nak bercakap mengenai Malaysia ni. Kita tahu Malaysia ni hutan tropika dan sebagainya, seperti banyak membuahkan hasil, seperti ada pokok-pokok yang bernilai tinggi dan juga ada terdapatnya haiwan-haiwan yang sudah mungkin di tempat lain yang sudah tiada tapi di Malaysia masih lagi ada dan sebagainya. Dan kita nak bercakap mengenai alam sekitar. Mungkin di Malaysia, isu alam sekitar apa yang sebenarnya yang menjadi ataupun yang concernnya yang paling tinggi sekali di Malaysia ni? Terima kasih. Tadi kita sentuh tentang plastik. Plastik adalah antara masalah yang kita hadapi. Dahulu pun saya tak terfikir yang plastik begitu bahaya kepada alam sekitar, pada hidupan liar dan termasuk manusia. Dahulu saya melihat bahan-bahan kimia. Kerana apa? Aktiviti industri kita akan menghasilkan bahan kimia masuk ke dalam sungai dan pergi ke pantai, memberi kesan kepada haiwan bentos misalnya, dan burung-burung berhijrah tidak dapat makan, atau kalau dia makan, makanan yang tercemar dan memberi kesan kesihatan kepada dia dan akan menyebabkan kekurangan populasi. Dulu saya melihat dari segi bahan-bahan kimia dalam bentuk itu.
Tetapi sejak 2017 kita bercakap tentang kepulauan plastik di lautan dan memberi kesan kepada haiwan seperti ikan paus, penyu. 99% burung-burung laut makan plastik sebab dia ingat makanan dia ambil bagi makan anak-anak dia dan mereka tidak dapat menyambung hidup. Akhirnya populasi mereka pupus. Di Malaysia juga sedang berlaku. Malangnya kita tidak mempunyai satu kajian yang terperinci. Misalnya saya tengok baru ini di Indonesia, apabila ikan paus terdampar di pantai, mereka memindahkan ke laut untuk bagi dia selamat. Kita tak tahu kenapa dia datang ke pantai. Mungkin dia sudah tidak sihat dan di dalamnya penuh dengan plastik, seperti laporan-laporan PAS. Jadi pencemaran yang berlaku, seperti yang kerajaan sedang war-warkan sekarang, tidak pakai plastik, straw plastik yang pakai buang, tidak pakai plastik, beg plastik yang kita pakai buang. Itu satu kempen besar-besaran. Tetapi kepahaman masyarakat tentang kesan yang akan berlaku sangat penting. Saya sebagai orang yang aktif dalam bidang biodiversity, saya melihat plastik itu bukan masalah. Tidak perlu saya campur tangan. Tetapi oleh kerana dia membunuh burung-burung, dia membunuh ikan paus, penyu misalnya, maka saya rasa saya perlu melangkah ke bidang ini untuk melihat apa kesannya plastik kepada alam sekitar. Plastik bila masuk ke alam sekitar, dia akan pecah kepada mikroplastik yang kecil-kecil yang akhirnya boleh masuk ke dalam plankton, haiwan yang kecil yang akhirnya dimakan oleh ikan dan kita makan ikan. Plastik juga boleh menyerap bahan-bahan kimia seperti racun serangga dan sebagainya. Right? Dan racun serangga ini dalam plastik, bila masuk dalam haiwan, dia akan masuk ke dalam tisu haiwan. Akhirnya masuk ke dalam badan manusia. Kita dah tahu racun serangga boleh memberi kesan kepada telur burung. Dan akhirnya... Maknanya semua itu bersangkut paut lah akhirnya. Bersangkut paut. Dia rantaian. Okay, rantaian kesan dia rantaian yang panjang yang kita sudah ada maklumat sekarang. Sebab kalau kita lihat, apabila timbul isu plastik, China nombor satu di dunia yang mencemar lautan dengan plastik mereka, mereka telah menghasilkan ratusan kertas saintifik tentang mikroplastik. Okey, baik. Prof, mungkin selepas ini kita akan terus kepada perbincangan kita mengenai bagaimana sebenarnya dasar sains negara ini dapat membantu untuk kita memperkasakan alam sekitar kita dan sebagainya. Tapi kita akan berehat. Okey, kita ikuti sidang media Suruhanjaya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu sidang media Suruhanjaya pilihan raya SPR mengenai PRK Rantau yang kita saksikan. PRK Sanakan, silakan. Setiausaha SPR yang bahagia Datuk Umar Ilyas Abu Bakar bersama dengan petugas-petugas media yang hadir di rumah kelab IPD Sanakan ini. Baik, kembali bersama saya. Tapi sebelum kita nak bincang lebih lanjut mengenai dasar negara, sains negara dalam era Malaysia baru ini, kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dalam buletin awani khas menjelang setahun Malaysia Baru pada hari ini. Sebentar tadi kita telah pun membincang mengenai bagaimana situasi terkini di Malaysia dan juga di luar negara mengenai kepupusan haiwan dan juga tumbuhan dan sebagainya. Tapi dalam hari ini juga kita ingin membincangkan mengenai bagaimana sebenarnya dasar negara ini dalam kita ingin memperkasakan kepelbagaian biologi. Dan bersama saya ketika ini Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid, Fellow Kanan Akademi Sains Malaysia, dan juga Profesor Dr. Ahmad Ismail, Fellow Akademi Sains Malaysia. Baik, kita soalan dengan Tan Sri dulu. Bagaimana Tan Sri melihat dari segi dasar kepelbagaian biologi negara, intipatinya, dan mungkin ingin memberikan sikit penjelasan dari segi bagaimana penguatkuasaan dijalankan? Kalau kita lihat dari press conference di Paris semalam untuk membantras kepupusan spesies yang semakin meningkat itu, kita perlu pendekatan baru. Apa yang dipanggil oleh mereka sebagai transformative change atau perubahan yang transformatif. Ini juga lekat dengan apa yang nak diperjuangkan oleh kerajaan baru sekarang. Dengan transformative change itu, ia bermaksud kita harus melihat semula isu alam sekitar ataupun biodiversity ini dalam konteks yang lebih luas. Kalau kita cerita pupus badak sumbu ataupun harimau, mungkin rakyat biasa masih tidak tertarik hati. Tetapi kalau dilihat alam sekitar ini berkaitan rapat dengan isu ekonomi dan juga isu sosial. Kerana dalam pembangunan mampan ataupun sustainable development ada tiga kaki. Ekonomi itu memang yang pertamalah. Mana-mana negara pun yang masih ditekankan orang adalah pembangunan ekonomi. Itu sebabnya pada awal kemerdekaan Malaysia, kerajaan membuka tanah untuk rancangan Felda. Ya? Juga kesejahteraan, social well-being. Kalau kita ikat ketiganya itu, jadi kalau kita merosakkan alam sekitar, kita dalam jangka masa pertengahan dan juga jangka panjang akan merosakkan prospek ya, sosioekonomi kita. Mengapa tidak kan? Kalau kita tak ada air yang bersih, tidak ada udara yang nyaman dan sebagainya. Nanti itu akan mencabar kestabilan negara. So konteks itu harus diperhatikan. Dan ini juga negara faham dan seluruh dunia pun telah mengambil tindakan. Mungkin saudara ingat tentang apa yang dipanggil Sustainable Development Goals ataupun matlamat pembangunan lestari. Ya. 17, iaitu menghapuskan kemiskinan, memberi peluang pendidikan dan juga isu-isu alam sekitar dan ekonomi itu. Kita kena lihat dari segi itu. Dalam perkataan lain, kita juga harus memberikan isu biodiversity ini diarus perdanakan. Yeah? Jadi itulah juga. Baik Prof, kita nak bercakap mengenai isu ekonomi. Seperti kita telah jelaskan oleh Tan Sri sebentar tadi dari segi pembangunan ekonomi, dan mungkin ada yang pendapat mengenai berkatakan dalam kita nak meningkatkan ekonomi kita, semestinya kita memerlukan mungkin sedikit pembangunan di kawasan-kawasan luar bandar dan sebagainya, dan ia sekaligus akan memberikan ataupun akan menyumbang kepada isu-isu seperti isu pembalakan, dan juga kalau sebuah bangunan ataupun sebuah bandar itu dibangunkan, sudah pasti isu-isu seperti isu sampah sarap dan sebagainya akan berlaku. Dan bagaimana kita nak relatekan antara kita nak membangunkan isu ekonomi tapi dalam masa yang sama kita ingin memperkasakan isu alam sekitar kita? Saya satu yang baik sebab orang melihat ekonomi. Kenapa kita terbang hutan? Kita nak duit. Kenapa kita terbang hutan? Kita nak bangunkan industri misalnya. Kenapa kita buat industri? Kita nak bagi pekerjaan. Ini adalah satu rantaian sekali lagi. Bagaimana nak meningkatkan pendapatan rakyat, memberi pekerjaan dan meningkatkan ekonomi negara. Tetapi
pendekatan baru, kita kena melihat dari segi aset yang kita ada yang tidak ada di tempat lain. Kalau Malaysia ni sebagai negara yang ke-12 mega biodiversity, kepelbagaian biologi yang besar, boleh kita jual kepada dunia dalam bidang ekopelancongan. Tetapi malangnya kita tak melihat secara serius benda ini. Kita kena letak harga yang tinggi. Kerajaan sudah mula letak, misalnya di hotel dia sudah charge pelancong untuk membayar cukai. Tetapi bagaimana mereka menggunakan cukai untuk melindungi biodiversiti kita, kita belum nampak. Saya boleh tengok kesan rantaian. Contoh saya boleh bagi, katakanlah kita boleh buat coverage sekarang di Sungai Buloh, dekat saja. Di Sungai Buloh itu, kita ada pentadakan kerang, Jabatan Pertanian atau Perikanan. Kita ada pelancongan, Jabatan Pelancongan. Kita ada memerhati burung, kita ada konservasi burung, Jabatan Perlitan. Adakah jabatan-jabatan ini bersama untuk melihat isu Sungai Buloh dari segi meningkatkan pendapatan? Begitu juga majlis kerajaan tempatan. Bagaimana mereka melihat industri dan perumahan yang membuang limpahan ataupun waste ni, kumpahan ni terus ke dalam sungai? Dan kalau kita lihat sekarang, hujan belum banyak lagi, airnya hitam dan baunya tidak menarik. Dan inilah yang kita lihat rantaian kepada kesan alam sekitar kepada ekonomi. Pendapatan kerang turun. Keracunan pada kerang membuatkan orang takut nak makan. Dan mungkin membahayakan kesihatan. Memberi kesan kepada ekonomi tentang perubatan masyarakat yang memakan kerang. Pelancong untuk pergi melihat bagaimana kerang diambil. Sebab kawasan Sungai Buloh ini adalah kawasan yang unik. Yang banyak kerang yang pelancong boleh pergi. Jadi kehadiran pelancong berkurangan. Pelancong juga ini melihat burung, terutamanya dari bulan 10 hingga bulan 3 atau bulan 4 sekarang masih ada lagi. Dan ada yang dah resident di situ. Ramai pelancong datang ke situ. Dan yang unik di situ ialah ada mirror image. Orang pergi ke sana untuk ambil gambar. Jadi generasi muda. Semua nak jadi model. Dan kalau pencemaran berlaku, pendapatan negara, pendapatan tempatan, aktiviti pelancongan akan menurun. Ini semua kesan daripada aktiviti industri di sepanjang Sungai Buloh. Kalau kita lihat buffer zone, kawasan yang dibenarkan atau yang dicadangkan di antara tebing sungai dengan kawasan kilang atau perumahan misalnya, tidak dijaga. Jadi menyebabkan limpahan air daripada permukaan dan buangan daripada kumpahan terus ke dalam sungai dan menyebabkan air sungai tidak cantiklah kalau kita lihat kerana itu satu contoh. Begitu juga taman negara. Taman negara kita di tiga negeri, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Pahang misalnya, Kuala Tahan sebagai contoh. Kalau kita lihat berapa ramai, hampir 100,000 kalau direkodkan betul-betul, pelancong datang setahun. Ramai datang daripada Eropah. Dan mereka ingin melihat taman negara yang sebenar, yang dia faham, yang dia baca daripada literature. Tetapi bila dia pergi ke situ, apa yang dia dapat lihat? Ramai pelancong tanya saya, 5 big animals, gajah, harimau, tapir, beruang, matahari, seladang misalnya, mereka ingin lihat. Kita ada tempat-tempat yang kita boleh melihat pada masa-masa tertentu untuk melihat semua haiwan. Mungkin mereka akan tinggal lebih lama. Ini satu strategi. Tetapi apakah kita menyediakan kemudahan itu untuk mereka melihat secara semula jadi di hutan taman negara? Apa yang berlaku? Konflik di antara pembangunan untuk membawa pelancong ke situ dengan pelancong melihat alam semula jadi. Ini akan berkesan pada ekonomi negara kita. Maksudnya ada dua pandangan yang kita boleh melihat dari segi bagaimana sebenarnya hutan itu boleh membawa ataupun menjana pendapatan. Kita dapat lihat dari segi pembangunan, bangunan dan sebagainya. Dan faktor kedua adalah melihat kepada bagaimana kita nak attract orang untuk pergi ke hutan itu untuk menikmati keindahan alam dan sebagainya. Kalau kita tengok sekarang top ranking, Sandakan, Sungai Kinabatangan tu. Tetapi sejauh mana kerajaan negeri Sabah patut melihat secara serius untuk membawa orang-orang antarabangsa. Saya baru-baru ini bersembang tentang bagaimana orang Jepun untuk membuat publicity tentang
Jepun ni suka laut ni, tentang taman laut kita. Di situ kita lihat ada konflik di antara tourism, majlis kerajaan tempatan, apa ni, geology department misalnya, ataupun jabatan perikanan. Sekarang taman laut di bawah jabatan perikanan. So bagaimana mereka menangani isu taman laut? Kenapa kita tak letak jabatan laut ini di bawah taman negara misalnya, di bawah perlitan? Ini tengok konflik sebab jabatan perikanan melihat pada sumber ikan. Bila pelancong Jepun datang untuk buat penggambaran publicity dan negara mereka, mereka lihat konflik untuk buat aktiviti snorkeling, melihat coral, pada masa yang sama nelayan boleh datang untuk tangkap ikan yang merosakkan coral. Ini satu contoh yang konflik di mana pendapatan kita boleh bergantung kepada sumber semula jadi, tetapi kita melihat masih lagi secara tradisional ataupun pikiran lama. Ini yang kita patut merubah. Kalau kita lihat dasar kepelbagaian biologi negara kita, kebangsaan, ada elemen-elemen itu. Kita ada polisi, kita ada strategi bagaimana nak mencapai polisi berkenaan. Salah satu saya boleh ambil contoh ialah bagaimana nak memiliki kesedaran masyarakat tentang biodiversity kita. Bagaimana nak turun ke bawah. Sebab itu program ini perlu berjalan serentak bersama dengan jabatan kerajaan, NGO, akademi sains misalnya, yang boleh membantu. Dan memang kita sedang lakukan perkara-perkara ini. Kita cuba gabungkan tentang sains dan teknologi dengan biodiversity dalam proses pendidikan. Itu sebahagian daripada memberi kesedaran kepada masyarakat umum tentang apa itu sains, apa itu biodiversity dan bagaimana pemeliharaan boleh dilakukan. Barulah ada satu sequence, tunjukkan yang jelas supaya polisi negara dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi ini bermakna kiranya pakar sains ini haruslah macam bergabung tenaga tepat dengan policy maker ataupun pembuat dasar dan sebagainya. Bukan saja bergabung tenaga, kita perlu perbanyakkan. Sebab peruntukan-peruntukan yang diberikan untuk kajian-kajian tentang biodiversity sangat kurang. Kita nak bercakap tentang kepupusan harimau. Berapa kajian kita tentang harimau? Sekarang saya nak bagi satu contoh. Tahun 2022, kita akan ada persidangan antarabangsa tentang primates, non-human primates. Kita ada 25 species primates. American tak ada. Kenapa mereka juara benda ini? Kenapa tidak Malaysia? Jadi saya juga terlibat dalam mempromosikan kajian-kajian tentang primates di Malaysia supaya kita dapat bersedia untuk 2022, kita dapat tunjuk bahawa Malaysia yang punya 25 species ini sebenarnya adalah juara. Jadi peruntukan boleh datang daripada kerajaan, peruntukan boleh datang daripada industri, terutama industri yang memberi kesan ataupun bersahabat dengan hutan-hutan. This is the thing. Baik, kalau kita nak melihat semula kepada dasar kepelbagaian biologi negara, tadi kita dah bercakap mengenai pembangunan. Kita terpaksa membuat pembalakan untuk kita adakan pembangunan dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan kita terpaksa melakukan pembalakan untuk kita menanam kelapa sawit dan sebagainya? Apakah dasar kita melonggarkan perkara-perkara sedemikian? Bagaimana? Tidak sekali. Dasar kepelbagaian biologi kebangsaan itu sudah mantap. Cuma pelaksanaannya harus diperbaiki. Kita boleh membuka hutan, kita boleh membalak, tapi mesti ada had dia ataupun mesti ada imbangan dia, balance. Isu pokok bukan hanya di negara kita tetapi di seluruh dunia adalah macam mana kerajaan menangani, mengimbangi isu pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan rakyat dengan isu pemuliharaan alam sekitar. Jadi terpulang pada kita untuk mencari jalan tengah di mana semua pihak boleh mewujudkan situasi win-win ini ataupun situasi menang-menang. Satu daripada isu yang saya kata harus ditangankan juga dibangkitkan tadi adalah perlunya dialog antara pelbagai pihak. Iaitu antara ahli-ahli politik, ahli-ahli Dewan Parlimen ya, dan juga pegawai kanan, NGO dan juga rakyat. Mesti ada dialog itu. Tadi dan juga pemain industri.
Dan juga industri, betul. Industri juga satu pemegang taruh ataupun stakeholder yang penting. Jadi bagaimana kita nak mewujudkan? Pihak Akademi Sains Malaysia, saya ingat dulu ada mencadangkan penubuhan Select Committee on Science di Parlimen. Sekarang kalau kita lihat Select Committee Parlimen itu tidak ada mengenai sains. Kalau pemeliharaan ini, lagilah tak ada kan. Itu satu lompang ya, yang perlu diperbaiki. Dan Akademi Sains Malaysia dengan kepakarannya yang ramai itu, boleh membantu kerajaan. Di mana dia boleh menasihatkan ahli-ahli parlimen itu menggubal undang-undang yang lebih baik. Yang tak adanya itulah dia. Atau dalam Inggerisnya satu aspek yang kita boleh cerita ialah isu communication, education and public awareness. Isu komunikasi, isu kesedaran dan kesedaran awam dan juga pendidikan yang harus diwujudkan sekaligus. Dan dalam sebuah demokrasi, dan kita sekarang dalam Malaysia baru, mungkin inilah peluang kita untuk mengajak rakyat sama-sama membantu kerajaan untuk menggubal dan juga melaksanakan dasar dan juga undang-undang yang lebih mantap. Dan sepertinya untuk kita melestarikan alam sekitar kita dan sebagainya. Dan juga jangan diikut secara berasingan tetapi juga diintegrasikan dengan sektor lain. Okey, baik Tan Sri. Dan kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan membincangkan pula mengenai bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil untuk kita mengajak orang ramai dan juga orang di luar sana untuk kita memelihara dan juga memulihara alam sekitar kita. Kita kembali selepas ini. Bercakap mengenai alam sekitar dan juga kepelbagaian biologi, sudah pasti kita mendepani dengan pelbagai cabaran pada masa kini dengan kepupusannya dan juga dengan terancamnya dan sebagainya. Dan kita juga ingin melihat semula bagaimana kita dapat memelihara dan kita dapat memelihara alam sekitar ini supaya tiada isu-isu kepupusan ini akan berlaku dalam masa jangka panjang, kerana kita ingin meninggalkan alam sekitar kita kepada waris-waris kita ataupun kepada golongan-golongan muda pada masa nanti. Dan semestinya ia memerlukan satu gerak kerja yang jitu untuk kita merealisasikan perkara itu. Dan kita akan terus membincangkan mengenai bagaimana sebenarnya dasar sains negara dapat membantu dalam kita memperkasakan dan juga melestarikan alam sekitar dan juga kepelbagaian biologi kita. Saya masih lagi bersama dengan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid dan juga Profesor Dr. Ahmad Ismail untuk membincangkan mengenai perkara ini. Dan kita pergi ke Profesor terlebih dahulu. Bagaimana Profesor melihat, seperti kita sedia maklum, beberapa inisiatif telah dijalankan di luar negara sepertinya di Thailand sebagai contoh, di Maya Bay ataupun pulau ataupun laut berkenaan terpaksa ditutup kerana pihak berkuasa di sana ingin memperbaiki ekosistem laut mereka. Dan ini kita dapat saksikan di Malaysia pula, mungkin dengan adanya kita memberikan status hutan simpan kekal dan sebagainya kepada hutan-hutan kita agar tidak dapat diceroboh dan dapat kita mengekalkan hutan berkenaan daripada yang mungkin daripada berjuta-juta tahun dan sebagainya. Apa pendapat Prof mengenai usaha-usaha ini? Itu satu usaha yang baiklah. Thailand ini pelancong dia pendapatan utama. Jadi antara tarikan pelancongan di Thailand ini adalah alam semula jadi. Kalau kita lihat di orang Malaysia pun ramai pergi ke utara Satun sampai ke Phuket. So, itu kawasan yang tumpuan pelancong untuk melihat ekosistem marine. Jadi untuk kesihatan ekosistem marine itu dia kena pulihkan, sama ada dia pulihkan batu karang ataupun tanam pokok. Di Malaysia juga kita lakukan benda yang sama. Misalnya di Pulau Redang, selalu kita buat majlis ataupun upacara yang berkala untuk mengutip sampah misalnya, plastik yang ada di kawasan batu karang. Sebab batu karang adalah menjadi tarikan pelancong. Kerana mereka pergi itu sama ada menyelam ataupun membuat aktiviti snorkeling, melihat batu karang kita yang cantik.
Pelibatan agensi kerajaan dan kepimpinan tinggi negara, saya lihat satu usaha yang positif lah. Begitu juga kita menanam bakau di tepi pantai ataupun di sungai, di muara sungai, kerana bakau mempunyai peranan untuk menapis kelodak dan sebagainya supaya tidak sampai ke pantai. Kalau kita tidak uruskan dengan baik, kita suka kepada pantai yang bersih, tetapi kita membenarkan kelodak daripada sungai ke pantai. Saya selalu bagi contoh di Langkawi lah. Kerana bila aktiviti sawah berjalan menghasilkan kelodak dan dihantar ke pantai melalui sungai, akhirnya pantai kita tidak sebersih dahulu. Jadi satu idea baru perlu dilakukan segera supaya kelodak-kelodak aktiviti sawah di Langkawi itu tidak turun ke laut dan pergi mencemar pantai. So, usaha pemulihan sistem sungai dan menapis kelodak itu perlu diadakan. Misalnya kita tanam pokok. So, itu kaedah. Jadi asas untuk melakukan semua itu adalah dua. Balik kepada perbincangan kita tadi. Ekonomi. Bagaimana kita kena meningkatkan ekonomi negara, ekonomi tempatan. Kalau pelancongan, bagaimana nak menarik pelancong datang. Dan satu lagi untuk mendapat sokongan padu daripada masyarakat, pentadbir dan ahli-ahli politik, kita kena ada sistem pendidikan yang baik. Misalnya saya elan sikitlah, sebab saya juga adalah presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia, MNS. Kita ada 500 sekolah yang ahli KPA kita, yang mana kita buat pendidikan, memberi pendidikan tentang alam sekitar, alam semula jadi. Bayangkan kalau satu sekolah ada 1,000 murid, kalau 500 sekolah 500,000 murid, campur mak dan bapa 1.5 juta. Jadi mesej kita akan sampai kepada 1.5 juta masyarakat. Perkara yang sama sebenarnya sudah dikeluarkan, disebut di dalam parlimen. Jadi 222 ahli parlimen sepatutnya sudah tahu benda ini. Dan apa yang mereka perlu buat dengan kuasa yang peluang yang ada mereka ada ialah mereka menyokong aktiviti ini ataupun memastikan kawasan-kawasan mereka mempunyai aktiviti-aktiviti yang boleh berada dalam keadaan yang bersih, kurang pencemaran, tinggi biodiversity dan boleh menarik pelancong. Di samping penduduk tempatan boleh menggunakan sumber biodiversity itu untuk meningkatkan ekonomi mereka. Ada kalanya kita telah pun memberi pendedahan kepada orang ramai. Sejak daripada kecil kita sudah diberikan pendedahan untuk menyayangi alam sekitar dan sebagainya, tidak membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Namun apabila sampai ke tahap mereka mempunyai ataupun mereka melihat dengan menceroboh hutan-hutan ini sebagai satu peluang untuk mereka menjana ekonomi dan sebagainya, pelaksanaan kita bagaimana agaknya untuk kita membendung perkara itu? Kita kena lihat perkara ini dari segi jangka panjang, dengan bukan hanya pada satu-satu situasi sebagai seperti isu pembuangan sampah. Saya ingin melihat bahawa ini melibatkan perkara minda. Minda rakyat Malaysia harus bertukar. Dan ini harus bermula dari kecil lagi. Mungkin kita sematkan kepada anak-anak kecil, cucu, cicit kita bahawa alam sekitar itu merupakan satu khazanah yang penting dihargai dan disayangi. Ini juga sains, ya, kerana kalau kita melihat nature, alam sekitar di luar alam semula jadi, kita akan lebih prihatin kepada alam sekitar itu. Anak-anak mestilah harus diajar untuk menyayangi flora dan fauna. Kalau di negara lain, ini dipertengahkan. Misalnya, sekali lagi, di negara Jepun, ya, kecil-kecilan telah diajar. Itu sebab Jepun mendahului negara-negara lain dalam pemuliharaan alam sekitar. Misalnya, konsep mereka 3R, reduce, reuse dan apa lagi satu tu, ya, dia ada 3R, recycle dan recycle. Dia yang mulakan, sekarang dah ditiru oleh Malaysia. Ini juga menyebabkan kelestarian. Ini adalah juga dalam skop pendidikan untuk pembangunan lestari
Education for Sustainable Development. Sebenarnya perkara itu telah diterbitkan di pihak UNESCO, ya. UNESCO itu badan bangsa-bangsa bersatu juga. Tapi sejauh mana kita mengimplementasikan falsafah dan pendekatan mengenai pemeliharaan ini di negara kita. Jadi itulah, ya. Yang akhir sekali saya ingin berkata bahawa ada perumpamaan peribumi orang Amerika Utara, the Americans, menyatakan kalau hari ini manusia tidak ada di muka bumi, flora dan fauna, haiwan dan tumbuhan akan masih ada esok hari. Kalau hari ini flora dan fauna dan juga tumbuhan dan haiwan tidak ada, besok manusia pun akan hapus. Jadi fikirkanlah. Baik, mungkin perasaan itu kita perlu fikir-fikirkan dan diambil kira oleh semua orang. Dan Prof, kita nak lihat semula dari segi sebagai contohnya pencemaran di Sungai Kim-Kim yang kita telah pun dengar baru-baru ini di Pasir Gudang dan sebagainya. Walhal pencemaran itu telah pun berlaku sejak mungkin sejak kebelakangan inilah, mana bukannya dalam masa terdekat ini. Jadi adakah sikap kita ini melihat terhadap pencemaran tersebut sehingga membabitkan kecederaan ataupun sehingga membabitkan kepada ada permasalahan kepada manusia, baru kita mengambil langkah untuk membendungnya dan sebagainya? Ya, seperti yang kita bincang tadi, kita dah ada undang-undang, ada peraturan. Cuma mungkin pemantauan. Tapi apa yang saya lihat paling penting sekali ialah kesedaran awam. Kalau dulu kita menggunakan air sungai untuk mandi, untuk minum dan sebagainya. Tetapi sekarang kita ada air paip. Jadi kita tidak melihat sungai itu sebagai sumber kehidupan kita. Jadi kita buang sampah. Kita kempen banyak, misalnya melalui River for Life yang kerajaan lakukan untuk Sungai Kelang. Tetapi sejauh mana berjaya? Sebab kesedaran awam sangat penting. Sebab itulah pendidikan sangat penting. Katakanlah kita, saya cakap tadi kita ada banyak sekolah. Kalau tiap-tiap sekolah mengambil sungai angkat 100 atau 200 meter atau 1 kilometer untuk melihat apa perubahan yang berlaku. Mereka diajar tentang kualiti air, warnanya, baunya, keasidannya dan sebagainya. Dan mereka diajar tentang kehidupan yang ada dalam sungai itu. Ini merupakan satu petunjuk supaya masyarakat dapat melihat kalau tidak ada ikan ini misalnya, sudah berubah kualiti airnya. Jadi untuk itu kita kena melakukan pendidikan yang agak agresif. Sudah ada di dalam kurikulum. Sekarang kerajaan memperkenalkan merentas kurikulum. Walaupun kita mengulang dalam subjek geografi misalnya, subjek biologi misalnya, kita mengulang. Ataupun dalam kelas bahasa Inggeris, kita menggunakan paragraf tentang alam sekitar, tentang biodiversity, kita mengulang. Jadi dengan cara ulangan itu banyak kali, pelajar yang sama mendengar cerita yang sama banyak kali akan termasuk atau teringat di kepala mereka. Dan bila kita pergi ke lapangan, di belakang rumah dia ada sungai, dia akan lihat benda itu. Sebab kita tidak melihat sungai itu sebagai kehidupan seperti yang Tan Sri cakap tadi. Kalau ada flora and fauna, kita ada. Kalau kita tak ada, mereka ada. Jadi ini penting kita lihat. Dan budaya sungai sebagai tempat buang sampah itu, kita kena buang. Harus dikikis daripada minda masyarakat. Dan kalau kita petik sebelum ni, Kementerian Air, Tanah dan juga Sumber Asli telah menyarankan tiada lagi rumah ataupun premis dibenarkan dibina di tepi sungai bagi mengelakkan pencemaran. Ya, itu yang baik. Sebab undang-undang itu dah lama. Tapi kita tak melihat. Kalau kita tengok mana-mana sungai, dia ambil lah Sungai Kelang dekat kita kan. Ataupun di dekat Putrajaya sana, mana sungai yang dekat. Kita lihat pembangunan dekat dengan ini. Sungai Sepang, kita boleh ambil contoh. Mana ada buffer zone yang jelas seperti yang diberi panduan. Walaupun tidak ada undang-undang, tapi saya percaya di Selangor ada undang-undang. Jadi kenapa kita tak ikut? Ini satu konflik yang berlaku di antara jabatan. Dan kalaulah sungai itu di antara dua negeri, Sungai Sepang, Sungai Rembau, Negeri Sembilan dengan Melaka, Negeri Sembilan dengan Selangor, siapa yang akan melihat? Saya baru pergi ke Sungai Rembau mencari buaya. Ini adalah tarikan pelancong untuk melihat buaya. Kita akan lihat buaya pada satu ketika yang mana kita tahu bila dia ada di mana.
bagaimana pelancong begitu teruja apabila melihat budaya buaya hidup tak sampai 100 meter daripada mereka di dalam bot. Dan kalau kita lihat ini sebagai itu pendapat, pendapatan rakyat tempatan, kita kena jaga. Jadi konflik di antara majlis kerajaan tempatan, pelombong pasir dan mana-mana jabatan yang terlibat kena bersama. Dan siapa akan panggil mereka bersama? Masyarakat akan memberi teguran. Jadi pendidikan masyarakat awam sangat penting. Maksudnya kita perlu memberikan pendidikan bukan saja sejak daripada kecil lagi, tapi di tahap mereka sudah pun dewasa pun kita perlu memberikan pendidikan. Ya. Semestinya kita menggunakan media-media seperti media dan sebagainya, betul? Ya, media sangat main peranan. Saya rasa media adalah satu agen yang sangat berpengaruh. Untuk menyebarkan maklumat dan tepat pada masa dan tempatnya. Mungkin Tan Sri ingin mengulas sikit ataupun secara singkasnya atau secara ringkasnya dari segi bagaimana kita nak mengembalikan ataupun dari segi proses pemeliharaan dan pemeliharaan di negara kita ini untuk kita melestarikan alam sekitar kita secara singkat. Saya hanya mahu menyatakan bahawa masih ada hari esok untuk Malaysia dalam isu alam sekitar ini ataupun kepelbagaian biologi. Cuma kita, bila kata kita tu semua pihaklah, harus memberikan penekanan dan prioriti. Lihat saja insiden Sungai Kim Kim itu yang tercemar dan mendatangkan mudarat. Dengan iltizam hingga Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri pun turun padang, perkara itu boleh diselesaikan dan begitu cepat. Jadi kalau boleh kita replikasikan pada isu-isu lain dengan pendekatan yang begitu serius dan terfokus oleh semua pihak, negara ini akan lebih terjamin khazanahnya untuk masa hadapan. Baik, kita dah bercakap mengenai sebentar tadi, kita dah bercakap mengenai bagaimana situasi kita di Malaysia ini melihat kepada mungkin ada kepupusan alam sekitar dan sebagainya. Kita juga telah menceritakan mengenai dasar-dasar negara kita dan sebagainya. Dan kita juga telah bercakap mengenai how to educate ataupun bagaimana kita nak mendidik orang ramai untuk kita dalam usaha kita nak melestarikan dan sebagai contoh melakukan langkah-langkah pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Dan semestinya ia memerlukan satu gabungan tenaga yang amat jitu lagi antara pakar sains dan juga penggubal ataupun pembuat polisi, dan di mana penguatkuasaan juga amat penting untuk kita memastikan tiada hutan kita diceroboh dan juga tiada di laut-laut sebagai contohnya mereka memperdagangkan kita punya hasil-hasil ini untuk kemewahan mereka tersendiri. Dan itu sahaja untuk kita bercakap pada hari ini mengenai dasar sains negara dalam era Malaysia baru ini. Kita akan berjumpa di lain hari dengan topik yang berbeza. Dengan itu, saya Hafiz Rosli, assalamualaikum. Dan terlebih dahulu mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Zaki Abdul Hamid, juga merupakan Fellow Kanan Akademi Sains Malaysia. Terima kasih bersama kami. Dan juga Profesor Dr. Ahmad Ismail merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia kerana sudi hadir di Esra Wani pada hari ini. Dan kita akan berjumpa di lain hari. Assalamualaikum dan salam hormat.